Habis. Untuk awal mula saya menggeluti ini untuk kretek sebenarnya udah dari dulu ya. Soalnya dari dulu saya untuk pijat kretek saya lebih ke pijat kretek. Jadi ada paduannya pijat sama kretek. Jadi dulu zaman-zaman masih sekolah ya, mau sebelum kuliah kayaknya kalau nggak salah dulu. Saya cuman keretaknya itu pijat keretak itu di ya seputaran keluarga deket sama teman-teman deket, dan sampai akhirnya pada saat kemarin jarak berapa bulan ya, 6 bulan mungkin 6 bulan yang lalu saya coba-coba ini untuk ngepublis. Saya coba minta saran sama teman, ya udah coba dipublis aja. Nah, setelah saya publis akhirnya saya bikin konten kan, saya tambahin di YouTube juga. Saya bikin di IG, saya tambahin di IG. Nah, akhirnya banyak yang respon, responnya bagus-bagus juga. Rame gitu. Akhirnya waduh, ini bagus juga ini akhirnya kan. Nah, sampai akhirnya sampai ada panggilan sampai ke Lombok Utara. Pokoknya seputaran Lombok pokoknya. Tapi ada juga yang hubungin di Bima di Sumbawa, "Bang, kapan nih Bang ke daerah Sumbawa nih? Kapan Bang ke Bima nih?" Oh, ya ntar nunggu ada waktu aja buat kesana. Sebenarnya saya tiap bulan juga sih ke daerah Sumbawa, ke Bima, cuman masih belum ada kesempatan aja sih buat kesana gitu. Itu sih awalnya dari zaman-zaman masih SMA, kuliah itu yang saya keretak. Cuman teman-teman kuliah, teman kos. Nah, itu awalnya. Kalau untuk belajar ini, belajarnya itu diajar sama ini, sama mbah saya. Kebetulan beliau tuh namanya Siti Aminah. Dia tukang pijat, ya dia keliling Indonesia juga sih pijatnya. Untuk seputaran Selong dan sekitarnya tuh dia udah insya Allah dikenal sama banyak orang ya. Sempat pijatin artis juga. Bupati juga sempat dipijat sama dia. Itu sih dapat cerita dari orang tua. Untuk manfaat dari pijat kretek ini sebenarnya banyak banget ya. Jadi untuk kretek itu kita mainnya kan di tulang. Jadi ada beberapa pasien juga yang ngerasa di bagian belakang ini sakit gitu, ada nyeri. Ternyata setelah saya periksa di situ ada geser tulangnya. Ada yang skoliosis, itu bisa kita benerin dari body keretak ini, dari pijat keretak ini. Jadi ada yang pusing-pusing itu bisa disembuhin, insya Allah bisa disembuhkan dari pijat. Saraf penjepit juga termasuk di situ. Kadang ada juga yang perbedaan kakinya nggak sama ya, nggak sama rata, itu bisa kita luruskan kembali dengan cara body keretak. Kalau pelanggan atau pasien dari kalangan dari masih kecil, remaja, bapak, ibu-ibu, itu semua dari perempuan. Dari yang terakhir kemarin kelas 2 SD saya keretak. Terus yang paling tua itu umur kalau umur saya maksimalin deh sampai 50-an, 55 lah saya maksimal. Saya enggak berani di atas itu. Perempuan juga ada juga saya keretak. Untuk tarif itu bervariasi ya. Bervariasi maksudnya saya menarifkan harga 100.000. Cuman nanti saya lihat lagi nih. Setelah saya datang, kadang-kadang saya juga ngedatengin ke tempatnya. Kadang-kadang kalau dia keadaannya saya lihat parah, saya lihat keadaannya, ya saya kadang-kadang enggak saya tarifin, kadang-kadang saya ambil setengah harga gitu, tergantung kalau saya. Tapi saya standarin, saya ratakan 100 ya. Untuk pasien yang pingin cobain body keretek ini, biasanya saya janjian dulu karena saya nggak selalu stay di lokasi kan. Untuk hari Senin sampai hari Jumat saya fokus ke Mataram. Nah, sebelum dari pagi sampai jam 11 itu masih bisa saya layani untuk di daerah Lotim. Sisanya dari jam 11 sampai jam ya 1 malam bisa juga sih, itu masih bisa di daerah Mataram. Untuk di hari Sabtu sama Minggu itu full saya di Lombok Timur. Saya
habiskan untuk pasien Lombok Timur. Kontaknya hubungin bisa di Instagram Pramskater @pramskater, Facebook juga Pramskater, bisa dihubungi YouTube Pesona Lombok. WA-nya bisa hubungi di 0877 0325 4564.